Yo yo, YouTube YouTube, Abang Modal telah pergi ke Bazar Ramadan Stadium Shah Alam. Stadium Shah Alam. Kita sampai awal pukul 6:30. Hampir-hampir nak buka puasa ya. Okey, sini ada sotong bakar. Okay, ada kameraman mengambil video di sini ya. Oh, nampaknya kita sampai pintu depan tersegap indah, iaitu chef viral, chef Amar viral tahun lepas. Sampai tengah hari pun beratur lah. Ini sudah sampai pukul 7 lebih, sudah licin lah, tinggal satu periuk saja. Sedang giat melakukan promosi ya, promosi untuk menghabiskan chef Amar nasi mandi Lengsheng ya, Lengsheng murah-murah saja di sini. Tinggal tak berapa nak habis dah tu. Okey. Tapi tak ada yang beratur lah, mungkin beratur tengah hari tadi ataupun petang. Okey, kita sambung ke ayam percik. Nampak lezat. Ayam madu. Nampaknya beratur. Yang nampak sedap ni. Ini makan dengan nasi potong-potong, nasi ganjar kan ni, nasi ganjar ke. Nampak menyelera kan di situ. Ayam berempah, roti canai, roti dough, roti mentabak. Oi, asap panas-panas. Kita tebar di situ. Nampaknya ayam golek. Kita kembali kepada ayam golek-golek, potong-potong di situ. Nampaknya tergantung dan sambil berpusing-pusing ayam. Tak ada rezeki ayam. Okey, nampak lazat daripada jauh. Okey, apa yang ada sini, sungguh meriah. Di situ kelihatan penyanyi jalanan. Ini apa ni? Kambing golek. Bukan kambing golek. Kambing bakar. Sepuluh nasi goreng kambing. Nasi goreng kambing ya. Kita jalan-jalan lagi, apa yang menarik di sini? Nampaknya semua menarik. Semua gerai diserbu serbu oleh pengunjung yang berdekatan di Shah Alam ni ya. Di sekitar Shah Alam. Kita ada roti jala dengan kuah gulai kari, roti jala cicah dengan kuah durian. Macam mana rasanya? Kita mesti mencubanya. Okay, saya mengorder jus tembikai ya. Memang syahdu betul buka puasa dengan jus tembikai ini. Jalan lagi, apa ada yang situ? Putu piring. Nampaknya ada orang beratur nasi perai ni, apa tu? Okay, mari kita lihat dari dekat. Tiga periuk nasi, ada kuahnya, periuk yang besar. Ini apa pula? Nampaknya bola daging kambing. Kambing perak. Ni perak frozen lah. Okay, di sini ada mentabak tebal-tebal lah. Harganya tidak mahal lah. Kibar lagi roti air balang. Amerika Tanjung. Dia Amerika Tanjung mai. Adakah ini rojak? Pasambur. Makan mesti tersembur ni. Kita jalan lagi. Apa yang ada itu? Char kway teow. Dan juga ni daging ya. Beratur daging kebab rupanya. Kebab power. Lezat ni, nampak lezat ni. Sampai beratur. Kerang gemuk. Kerang pun gemuk kan. Kalau makan confirm jadi gemuk. Nasi kalut jitra mai. Memang menarik.
dan terangkat lah. Saya pernah cuba sup lutut, sup lutut, lutut lembu lah, tepi sikit. Nak tengok abu satu periuk ni, perut ada, daging ada, isi lah, semua ada. Sup perut size SSL, besar ke dapak punya. Ini dia gerai menjual minuman macam biasa. Air tembikai menjadi pilihan. Satu bungkus tak cukup, lima bungkus baru kenyang. Mana umi goreng laksa murtabak. Oi, jalan lagi mencari-cari Seri Berani. Oh, Seri Berani ya, yang woi dalam pasu lah. Apa pasu ke tempayan ya? Apa yang ada di situ? Jalan lagi ya. Bah. Oh, sampai naik lenguh kaki saya nak berjalan di sini ya. Ah, nasi Arab. Nasi Arab 3 periuk. Periuk besar. Kuti usia sikit ni. Lengsheng, Lengsheng, Lengsheng. Ah, nasi kos stadium. Oh, ada berapa ratus kemah di sini pun saya tak tahu. Nampak macam banyak. Macam jalan satu stadium. Ya, ada fotografer, videografer sedang membuat video untuk promosi di tapak Stadium Shah Alam. Jalan lagi. Puh, nampak cuaca menggelap. Sudah hampir waktu buka. Kita tengok apa yang beli. Tembikai dan juga nasi dan kuih sedikit. Okay, kita cari jalan pulang lah. Lupa pula parking motor kat mana ni. Aduh ni, siapa ramai-ramai kat sini ni. Oh, dah hampir buka berbuka puasa. Ramai mengambil kesempatan untuk berbuka puasa di sini ya. Hari sudah nak malam kita, sehingga kita berjumpa lagi di next bazaar. Selamat berpuasa.